Selamat pagi, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih sahabat saya YB Yang Berhormat Putatan atas soalan yang dikemukakan. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman sehingga 31 Oktober 2015, jumlah bot menangkap ikan lautan dalam yang beroperasi dan aktif di negara kita ini adalah sebanyak 1,261 buah. Manakala bagi negeri Sabah, pengeluaran lesen laut adalah dikeluarkan oleh Pejabat Perikanan Negeri Sabah, di mana jumlah bilangan lesen laut dalam di negeri Sabah adalah sebanyak 51 buah lesen. Ya. Jumlah keseluruhan syarikat bot laut dalam di Malaysia adalah sebanyak 226 buah. Sebanyak 171 buah syarikat adalah milik Bumi Putra sepenuhnya dan 55 buah syarikat selebihnya adalah milik bukan Bumi Putra. Berdasarkan kepada rekod Jabatan Perikanan Malaysia, sebanyak 124 buah syarikat berpengkalan di Pantai Timur, Kelantan, Terengganu dan Pahang, manakala sebanyak 47 lagi buah syarikat berpengkalan di Sabah, Sarawak dan di Labuan. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih jawapan yang ringkas daripada Menteri soal statistik yang diberikan tadi. Saya melihat, Tan Sri, bahawa pengusaha-pengusaha bot dalam ini, walaupun ia dilisenkan kepada rakyat Malaysia, tetapi realitinya Tan Sri tahu ni, kebanyakan pengusaha-pengusaha bot dalam ini adalah orang asing. Tidak satu saya nampak orang Malaysia yang beroperasi, terutama sekali daripada negeri Sabah. Dan pengusaha-pengusaha bot penangkapan ikan laut dalam ini telah menceroboh kawasan pantai di mana para nelayan kecil di pantai-pantai itu, termasuklah Kota Belud, termasuk juga kawasan-kawasan Tan Sri, kawasan Putatan, dengan mata saya sendiri habis ditarik, menarik udang, koral-koral apa ini, kerang-kerang di tepi pantai itu habis hancur oleh pengusaha-pengusaha ini. Jadi adakah pihak kementerian melihat di mana akta perikanan ini menguatkuasakan dan berapa jumlah kes-kes tangkapan, lesen-lesen yang dibatal yang melanggari akta, yang menyalahgunakan, yang mengalibabakan lesen-lesen ini kepada rakyat asing. Dan soalan seterusnya, oleh kerana negara kita telah memperkasakan 2-3 tahun yang lalu yang memperkasakan penangkapan ikan laut dalam. Saya melihat perkara ini terutama sekali Sabah adalah terletaknya di Lautan Pasifik. Adakah kementerian tidak beroperasi di Lautan Pasifik? Dan ada satu agreement, persetujuan daripada negara-negara yang letak daripada Pasifik, Tan Sri, yang mana Malaysia tidak pun tahu atas agreement dan kenapa kita kalau masuk perairan Indonesia kita ditangkap. Ini soal yang penting ni kepada rakyat Bintulu. Bintulu tak tahu ni. Tadi itu arahan fikir itu ditunda kepada soalan benam nanti. Ya, ini soal penting. Sebab kita mau juga beroperasi di Lautan Pasifik di mana terdapat penangkapan ikan tu pergi luas. Kita tidak mau terikat di pada lautan yang meminta mencelak. Lautan di Lautan India saja. Kita mau juga di kawasan luas, Tan Sri. Itu minta penjelasan daripada sahabat saya Mas Gading. Terima kasih Yang Berhormat Putatan. Walaupun soalan asalnya begitu spesifik, saya akan juga memberi jawapan ke atas soalan tambahan. Jabatan Perikanan Malaysia tidak membenarkan pemegang lesen untuk menyewa ataupun
mengalibabakan bot-bot mereka kepada nelayan-nelayan asing. Tetapi yang dibenarkan adalah untuk merekrut awak-awak kepada untuk bot-bot ini, kerana kita kekurangan awak-awak di negara dekat kita ini, dan ini dimantau secara oleh Jabatan Perikanan kerana mereka perlu mendaftar bilangan awak-awak yang bekerja dengan mereka, gambar-gambar mereka dan partikular-partikular yang lain. Kita juga memantau dari segi pendaratan ataupun jumlah penangkapan ikan yang di darat di negara kita, kerana bot-bot ini terutama sekali yang mempunyai lesen C2 ini, mereka ada kuota minima setahun. Misalnya yang menggunakan pukat tunda tidak kurang daripada 250 metrik ton, dan yang memakai pukat jerung pula tidak kurang dari 350 metrik ton satu tahun. Jadi dari segi itu jabatan dapat memantau sama ada mereka ini betul-betul menangkap ikan untuk negara kita, ya. Mengenai bot-bot yang diberi lesen untuk menangkap ikan dalutan yang pula menangkap di tepi pantai, kita juga ada menerima aduan lah dari nelayan-nelayan tempatan. Yang ini adalah soal penguatkuasaan, dan kementerian sedang mengambil usaha untuk mempergiatkan lagi, terutama sekali pada hujung minggu dan pada waktu cuti awam. Kita juga memerlukan APMM penguatkuasa kita untuk memantau bot-bot yang besar ini supaya mereka tidak akan menangkap ikan di tepi pantai seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Putatan tadi. Yang Berhormat tadi juga telah menyentuh mengenai Nauru Agreement. Dengan izin Tan Sri yang di speaker, perjanjian ini adalah satu sub-regional agreement di antara negara-negara di Pasifik, di Lautan Pasifik, yang menyenaraikan syarat-syarat untuk menangkap ikan tuna di Lautan Pasifik. Setakat ini negara kita belum lagi menjadi ahli, kerana kita sedang mengkaji keperluan untuk menjadi ahli Nauru Agreement ini, sebab buat masa ini Malaysia adalah signatory ataupun ahli kepada Indian Ocean Tuna Commission dengan izin, di mana negara kita diberi kuota 153 kuota untuk menangkap ikan tuna. Tetapi setakat ini kita cuma ada 6 permintaan saja di negara kita untuk menangkap ikan tuna. Jadi yang sub-regional agreement ini kita akan mengkaji, dan kalau perlu nanti kita bolehlah jadi signatory kepada agreement itu. Sekian, terima kasih. Bruas. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambah abang saya ialah, sama ada keputusan kerajaan untuk melarang semua pukat tunda daripada beroperasi pada tahun depan di dalam lingkungan 8 nautical mile, itu keputusan muktamad dan tidak akan diubah. Sungguh pun sudah berkali-kali dinyatakan penguatkuasaan itu masalahnya, dan soalan tambahan kepada itu ialah, adakah kerajaan juga memberi lesen kepada pukat jerut yang beroperasi di pantai, tapi hakikatnya cara ini juga menangkap semua ikan di kehidupan laut di tepi pantai. Ia juga memberi kesan seperti pukat tunda kalau ia beroperasi di pantai. Terima kasih atas soalan tambahan itu. Seperti yang dinyatakan tadi, bot-bot ini yang ada lesennya untuk menangkap ikan di lautan dalam memang tidak boleh menangkap ikan di tepi pantai. Dan untuk pukat tunda juga kita telah menguatkuasakan supaya pukat mereka tidak kurang daripada 38 mm. Jadi kalaulah ada bot-bot yang menangkap ikan di tepi pantai, kita minta nelayan-nelayan kita untuk memberi tahu kepada penguatkuasaan kita supaya tindakan dapat diambil. Dan pada masa ini Jabatan Perikanan sedang mengkaji, akan menglumat sedikit, akan beri sedikit masa lagi, dan
Pukat Jerut juga pantai, kita sedang membuat kajian dan kita akan membeli maklumat pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.